Akibat korsleting, kandang peternakan kambing di Cilincing, Jakarta Utara terbakar. 17 ekor kambing mati akibat insiden ini. Banyaknya bahan material yang mulai terbakar membuat api dengan cepat meluas dan membakar habis kandang peternakan. Api dapat dipadamkan setelah 9 unit mobil dan 45 personel petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Jadi unit-unit besar kita tidak semuanya bisa masuk. Ya, jadi yang masuk itu hanya unit kecil 2.500 dan satu unit ambulan karena ada informasi ada luka bakar dari pemilik. Juga sementara dari konsleting listrik ya, karena tidak ada bakar-bakaran di sini. Menurut informasi tadi area sini kan terkunci dan tiba-tiba ada asap tebal. Ya. Dari mana asapnya, Pak? Dari area kandang kambing tersebut.